Assalamualaikum guys, di video gue kali ini gue akan coba untuk membahas film The Bridge versi Asia yang pertama, season pertama, karena yang sekarang sudah keluar season kedua dan mungkin juga banyak beberapa dari teman-teman yang belum tahu The Bridge Asia ini apa sih. Jadi The Bridge Asia ini adalah film seri pembunuhan yang menceritakan tentang detektif atau polisi antara dua negara, antara Malaysia dan Singapura. Di sini yang bikin film ini keren dan unik adalah dia melibatkan dua negara, di mana dua negara ini bekerja sama untuk memecahkan satu perkara kriminal yang terjadi di dua negara tersebut. Seperti yang tadi dilihat di trailernya, nanti kita akan bahas trailernya. The Bridge ini adalah apa ya, kalau istilahnya tuh adalah versi Asianya dari The Bridge yang barat. Oke, di sini kita akan coba lihat bareng-bareng trailer The Bridge Asia yang pertama. Wow, untuk kalian yang belum tahu, ini adalah Mr. Brown Valerie ya, namanya kalau nggak salah. Dia ini famous banget di Malaysia, di Asia, dan dia juga beberapa kali ikut bermain di film-film Indonesia. Dan dia bisa dibilang apa namanya, populer sebagai aktor yang bagus ya. Dan ini oke, di sini ya Miss Rebecca Lim, she's an actor. Actress from Singapore yang juga bisa dibilang jagoannya artis di sana. Jadi ini adalah kolaborasi dua pemain atau dua aktor yang wahid ya, yang keren. Nah, di sini yang jadi keren itu adalah pas diangkat mayatnya itu kebagi dua, jadi di antara perbatasan Singapura dan Malaysia. Ini keren. Hiding in the shadows of your comfortable life. In time, I will show them all to you. Domestic violence also includes child abuse. The most common perpetrator, the father. Under SOP while in Singapore, didn't you say she was upset when we came in? She was crying. I don't care about her emotional state. I just need answers. We cannot stop all the injustices in the world, but we can try. Sometimes we need to sacrifice ourselves. Sometimes we must sacrifice others. Said we needed him. What did you think that would mean? That part everyone knows because everyone saw it live. 60 minutes. What would you have done with that time? I didn't show you what's gonna give me a name! What's wrong? You are giving a mass murderer a soapbox to feed his conspiracy theories. Hey, come back, you better help me! Come back! He's been tracking us this whole time. He's got everything in good for the man. Are you watching? Are you awake yet? I'm sorry it had to be you. Sorry for what happened next. Kill my father, kill my friend! How a clown should I be? What do you tell my wife? So, are you ready? Wow, wow, wow. Dari trailernya aja udah bikin gue pengen nonton banget film ini, serial ini. Dan seperti yang tadi kita lihat juga ada beberapa artis-artis atau aktor-aktor legendaris yang juga main di film ini. Yang pasti ini film memang gak main-main bro. Ini film yang memang dirancang dan dimainkan oleh orang-orang pilihan ya. Dan ini should watch banget deh kalau menurut gue. Oke, dan gue gak tahu dengan kalian nih, mungkin yang di rumah punya apa namanya, punya info mengenai film seri yang bagus di Asia, boleh di share di komen. Dan juga if you like this video, don't forget to subscribe. Sorry gue pakainya manual banget ini reviewnya, karena gue belum tahu cara nge-vlog dengan dua layar dan gue cuma pakai handphone untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan support kalian bisa membuat gue lebih berkembang. Thank you guys, don't forget to watch The Bridge Asia season 1.
Okay. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye.